Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harrison, resmi melantik Goodman Nainggolan sebagai penjabat Bupati Landak menggantikan Samuel. Pelantikan berlangsung di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin 27 Mei 2024. Bertempat di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, penjabat Gubernur Kalbar, Harrison, melantik Goodman Nainggolan sebagai penjabat Bupati Landak menggantikan Samuel. Goodman Nainggolan ditunjuk sebagai PJ Bupati Landak oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Penunjukan tersebut sesuai dengan keputusan Mendagri nomor 100.2.1.3.1086 tahun 2024 yang ditandatangani Mendagri pada 10 Mei 2024. Penjabat Gubernur Kalbar, Harrison, mengucapkan terima kasihnya kepada Samuel atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai penjabat Bupati Landak yang resmi berakhir pada 23 Mei 2024. Samuel kemudian kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalbar. Kepada Goodman Nainggolan, Harrison menegaskan bahwa tugas PJ Bupati Landak sama dengan kepala daerah lainnya. Targetnya supaya roda pemerintahan tetap berjalan. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Dr. Goodman Nainggolan, S.A.M. yang sudah dilantik tadi sebagai Bupati Landak, jabat Bupati Landak ya, untuk periode berikutnya ini, sampai nanti pelantikan Bupati terpilih di Landak hasil Pilkada 2024. Ya. Nah, tugas-tugas pejabat Bupati Landak ini seperti tugas kepala daerah yang lain ya, bahwa targetnya itu supaya memang roda pemerintahan tetap berjalan. Yang pertama tentu kita konsolidasi internal dan juga membaca dan melihat mapping keadaan dan kemudian kita untuk melakukan. Tadi disampaikan Pak Gubernur dengan jelas kepada kita dan termasuk kepada saya tadi yang disampaikan agar langsung ke lokasi dan itu akan segera kami tindak lanjuti dan laksanakan dan pedoman. Harapan saya sebaiknya dan tentu masyarakat dan elemen masyarakat, komponen masyarakat, kemudian perangkat-perangkat yang ada di Kota Landak mendukung Pak Goodman dalam beliau menjalankan tugas sebagai PJ Kota Landak. Selanjutnya Pak Samuel sebagai kembali ke Forkopimda Provinsi. Selanjutnya saya akan kembali sebagai Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat secara itu artinya melaksanakan tugas hadir terus ya, kalau selama ini menugaskan PLH untuk kegiatan di Kompo nantinya saya akan tugas langsung di Kompo. Goodman Nainggolan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Badan Nasional Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP RI. Tim Liputan Ruai TV mewartakan. Tim Liputan Ruai TV mewartakan.